Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fil jama'ati summa jalasa yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh di dalam berjamaah sebagaimana tuan-tuan jemaah pada pagi yang mulia ini, barang siapa solat subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk sekejap, summa jalasa dia duduk, lepas sembahyang dia duduk sekejap dalam masjid, hatta yazkurullah, dia duduk tu tujuan apa? Iaitu berzikir. Berzikir ni sama ada kita baca wiri atau baca Quran ataupun kita duduk dalam majlis ilmu. Yazkurullah lah juga tu. Perbuatan mengingatkan Allah dengan cara baca Quran, zikir, dengar orang ngajar dan sebagainya. Dia duduk tu sehingga hatta tatlu'a asy-syamsu, sehingga naik matahari. Maknanya turun tangga masjid tu cerah. Naik tu. Apa jawapan kepada kita kalau boleh buat lagu tu tiap-tiap hari solat subuh? Kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar. Amalan tersebut menjadi dinding daripada api neraka. Wa bari'a minan nar, dan kelepasan daripada api neraka. Ini kelebihan kita semaya subuh secara berjemaah, duduk dalam majlis. Duduk sekejap, sama ada orang ngajar atau ada orang ngajar, duduk kita berzikir sekejap, baca Yasin ke, baca Al-Quran ke, tahlil ke, apa ke, sorang-sorang hingga naik matahari. Allah Ta'ala beri kelebihan, iaitu jadi dinding. Amalan itu jadi dinding daripada api neraka dan kelepasan daripada api neraka. Subhanallah, betapa besarnya kelebihan solat jemaah khususnya waktu subuh. Kerana dalam banyak-banyak semayang jemaah dalam sehari semalam, baik subuh, baik zuhur, baik asar, baik maghrib, baik isyak, yang paling besar sekali solat jemaah ialah jemaah solat subuh. Sehingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat namanya Abdul Rahman bin Auf, maka Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ini jutawan, ahli perniagaan di zaman Nabi. Satu hari dia lewat datang subuh. Dia datang solat subuh sama Rasulullah tiap-tiap hari, tak pernah tinggal. Tapi berlaku satu hari dia pergi masjid nak sembahyang sama Rasulullah. Rasulullah sudah rokok. Mana dia ni masbuk lah. Dia sapa, Rasulullah rokok. Rokat tamu. Biasanya Abdul Rahman bin Auf ni, dia sembahyang jemaah sama Rasulullah, takbiratul ihram, mengiringi takbir Rasulullah. Rasulullah Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Maknanya dia sembahyang jemaah daripada awal takbir hingga akhir. Hari itu lewat sikit. Kenapa lewat itu? Kerana
Betulan dia sedang mengurus barang-barang dagangan yang datang daripada Mesir bersama dengan 400 ekor itu. Barang hak dia. Nah, order daripada Mesir, kami dulu mana ada apa ni kapal terbang lagi. Utuh 400 ekor bawa barang atas belakang. 400 ekor utuh ni semua ada barang. Jadi bila siapa malam tu duk uruh-huruh-huruh-huruh bawa molek selesai urus, nak pergi semayah subuh, masuk majlis, Rasulullah rokok. Dia pun masuk takbir rokok lah. Masih lagi dapat. Nah, walaupun tak ingin rokok pun. Jadi bila selesai daripada semayah subuh, dia berasa tak puas hati. Kenapa tak puas hati? Selama ni dia semayah subuh takbiratul ihram mengiringi. Banyak pahala ni. Mengiringi. Jadi dia rasa menyesalnya, aku hari ni lewat. Bukan lewat. Nah, lewat takbir rakaat sama sudah dengan Nabi. Lewat Rasulullah rokok, dia baru takbir masbuk je. Maka oleh kerana rasa menyesal ni, dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, boleh ke tidak kelewatan saya solat subuh sama kau ya Rasulullah pagi ni? Saya nak ganti. Agak-agak boleh kepala barang yang ada atas 400 ekor unta ni saya nak sedekah belaku. Agak-agak kalau sedekah pala sebanyak ada tak belakang utah 400. Kalau kita kata lori 400 kontena lah. Saya nak sedekah belakang pakai miskin. Fisabilillah. Pala saya dapat tu. Sama kau tidak boleh kau saya nak ganti. Di atas kelewatan takbiratul ihram bersama kau pada hari ini. Boleh kau tak? Nak kambuh. Kerana dah lewat ni tentulah pahala tu kurang. Biarlah hak kurang tu nak ambil pahala sedekah ni. Nak ganti situ. Rasulullah kata, tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Tak boleh nak ganti harga mahalnya. Semaya subuh di awal waktu, takbiratul ihram mengiringi imam. Tak boleh. Lalu dia pun Allah. Gitu mau tak boleh. Beginilah ayat Rasul. Bukan setakat barang atas belakang utuh. Ngutuh-utuh saya sedekah. Kalau kita ada lori, jangan ke pasir tak lori. Lori pun sedekah. Kalau sedekah sekali ngutuh-utuh, Pak kata ekor lagu mana ya Rasul. Rasulullah kata, tak dapat. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Pala nak ganti kat tempat lewat. Lewat. Tak dapat. Dia pun Allah. Ginilah ya Rasul. Barang atas utah tu saya sedekah. Utah tu saya sedekah. Hamba hak bawa, hak tarik tali utah tu, saya sedekah laku. Hamba ni orang Arab yang dulu. Kerja tarik tali utah ni hamba abdi. Pekerja ni hamba abdi. Hamba yang belum merdeka. Jadi pak apa ni hamba ni, kalau kita kata kat reba lori lah, saya sedekah dengan barang atas lori, dengan lori, dengan reba-reba sekali, boleh kau tak? Dengan reba-reba sedekah lah. Reba tarik dari utuh pun. Hamba abdi. Besar pala tu. Rasulullah jawab mana? Rasulullah jawab tak dapat. Tak dapat lagi. Tak apa. Walhal tiga perkara ada. Barang atas belakang utuh. Utuh yang bawa barang. Orang hamba abdi yang tarik tali utuh. Tiga perkara. Sahabat dia. Rasulullah kata tak dapat. Dia pun dengar Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata, hey Abdul Rahman,
Rasulullah kata, "Ya Abdul Rahman, jikalau adalah dunia ni milikmu, dan isi-isi atas dunia ni dengan mahnya, peroknya, petronya, dengan tanahnya, hokmu lakuh, mu sorak. Langit hokmu, bumi hokmu, mari ada atas dunia, petron, mah, biji, hokmu pasir, hokmu lakuh. Dalam gerai tu nama mu, Abdul Rahman misalnya. Tak ada orang lain duduk nopan yang berlaku. Dalam gerai tanah ni nama Abdul Rahman bin Auf. Misalnya. Ni dunia sebiji. Nama dia sorak. Nah, di jabat tanah nama dia sorak. Kalau mu sedekah fi sabilillah, dunia dan isi dunia ni, hokmu, mu tak akan dapat pahala kelebihan takbiratul ihram sama mengiringi bersama aku, mu tak dapat. Jadi apa pengajaran pada kita? Nak cerita pada kita ni tuan-tuan, besarnya fadilat semaya jemaah subuh. Lebih lagi kalau kita boleh mari awal takbir mengiringi imam. Tu. Siapa lu? Ha, kita ni kadang-kadang mari semaya jemaah. Lah, temedut ayat akhir baru siapa. Biarlah asal siapa dah. Ah, tapi boleh pala. Kuranglah. Orang mari awal rakaat tamu takbir mengiringi Rasulullah, pala 27. Ha mari semaya jemaah. Temedut ayat akhir dah kita dan masbuk dari ayat akhir 27 juga. Kalau gitu kan sama 27. Baik gila lewat saja. Ya, ada juga. Orang cakap begitu. Dan ada ada ustaz kalau sama 27. Gila lewat-lewat pun tak pun. Orang pergi awal 27 juga. 27 pun dari sudut kuantiti. Tapi dari sudut kualiti. 27 awal ni musakin. Memang. 27 kriya ni. Dia cak blimbe cak siga cak kan. Ha, bilangnya sama 27 tapi sama ko dia musaking dengan harga ni dia kan. Ha, ni dia biasa tak sama harga lain. Akhirnya antara satulah kelebihan kita semai subuh ni. Nabi kata amalan semai subuh syaimaah ni kana lahu sitrum, jadi dinding sitrum minan dinding daripada aku, wa bari'a minan nak dari kelepasan daripada aku. Neraka ni tak lewat geramai dik aku. Tersebut dalam satu hadis walaupun dia dhaif. Ini jadi pengajaran kepada kita. Diceritakan di dalam sebuah hadis berlaku di akhirat besok, ditakdirkan oleh dua beranak ibu dan anak laki-laki. Maka si ibu ini masuk dalam neraka, mok dia ni duduk dalam neraka. Si anak laki-laki ini masuk syurga. Kenapa mok masuk neraka, anak masuk syurga? Ini amalan masing-masing. Amalan. Ini tak ada kira mok lah kena masuk syurga. Mok kita. Amalan. Ini tak kira mok, tak kira anak. Amalan. Maka oleh kerana anak dia ni, anak dia baik, anak soleh, anak dia masuk syurga, mok dia duduk dengan aku. Sebab mok dia tak cukup amal. Ha. Bila begitu, oleh kerana duduk dari syurga ni, anak dia ni teringat rindu pada mak. Dia tahu mak dia duduk dengan aku. Dia tahu. Maka si anak yang duduk dalam syurga ni teringat mak dia duduk dengan aku. Nak pergi ambil waktu keluar, nak pergi syafaat, tak boleh. Kerana dia boleh syafaat di akhirat ni, para nabi, para syuhada, para ulama, tiga gulungnya ni saja boleh rekming kita di akhirat.
Jadi bila dia teringat ni, Allah teringatnya kemuk duduk dalam aku. Maka oleh kerana dia anak ni ahli syurga, dia minta izin, ya Allah, izinkanlah daku aku nak pergi jumpa mu aku dalam neraka. Moga orang duduk dalam syurga ni Allah Ta'ala berayat dah. Duduk dalam syurga minta gapo Tuhan wi belako. Dalam syurga. Dalam syurga ni tempat nikmat. Nak gapo Tuhan boleh wi. Istimewa. Dia pun aku nak minta dengan Allah nak pergi ziarah, nak pergi jumpa mu aku di neraka. Tujuan kamu nak tengoklah keadaan. Teringat kamu nak ambil mak awak keluar tak boleh selagi tak sampai tempoh. Maka oleh kerana dia ni pun ni syurga, Allah Ta'ala izin. Apa Allah Ta'ala izin? Gila dia. Keluar daripada syurga pergi lawat tas. Pun kita pergi lawat penjara lah. Nak tengok anak ke warga duduk dah. Duduk dah pagar besi. Bila siapa ni dia pun panggil mak dia. Duduk di pintu neraka. Bila dia panggil ibu, dia panggil mak dia ni duduk dalam neraka ni. Dengar suara ni, dia cek ni suara anak dia. Ani kelebah. Nah. Kita kena ke dak suara anak kita. Kita cek sikit-sikit. Ani tu awi kelebah. Pasal kita dengan anak, dengan cucu ni, dengan isteri, dengan suami, dia ada aura. Nah, kita pok bunyi bising di cakap tanah. Di tanah, kita cak tu. Suara mamak tu bunyi tu. Kita cak. Jadi muk dia ni lama lah duduk rindu. Muk dia tahu anak lelaki dia duduk lesa. Duduk rindu, rindu kalau boleh anak mari tolong. Mari ajak awak keluar. Bina dia panggil ibu. Ibu. Dia panggil. Mak dia ni bina bunyi suara dia cahah anak aku. Mak dia jawab anakku. Tawak selalu. Duk rindu. Hah, maka jumpa lah. Dia kasih kita jumpa. Lalu. Dia tanya mak dia. Dia kata, wahai ibu, apa kabar ibu? Jawab mak dia, hei anakku, semenyuk ibu masuk ke sini. Semenyuk ibu masuk ke sini. Nih, ngakon. Sudah lama ibu tak pernah merasai walaupun seteguk air. Seteguk air pun tak menjumpa. Ha, inilah azab. Azab ni aku ni. Dia kata setakat muk masuk sini. Seteguk. Seteguk air pun muk tak pernah rasa. Anak yang dalam aku ni tak ada. Kita tak ada niat ni minum. Nak minum gap. Banyak mana minum. Nah. Tentang dunia. Bebas lagi. Ha. Jadi. Dia kata semenyuk pada muk masuk sini. Muk tak pernah minum. Walaupun setengah air. Jadi kalau boleh. Muk nak minta dengan anak. Tolonglah anak beri air. Setengah. Tolong dia ambil air dalam syurga. Wak mari ke muk. Itu dia minta dengan anak dia. Dia tahu dah. Dia nak keluar tak boleh. Lagi tak sampai tempoh. Tolong anakku. Pergi ambil air dalam syurga. Buat mari kemuk. Jadi oleh kerana anak lelaki dia ni ahli syurga. Dia minta gapo sekalipun Tuhan. Wih, munggu dalam syurga. Lalu mereka ceritanya anak lelaki dia balik ke syurga. Bila balik ke syurga. Minta dulu dengan Allah Ta'ala. Kena minta izin. Lalu anak dia kata, ya Allah, izin olehmu, ya Allah, izin akan daku
aku nak beri minum air pada ibuku di dalam neraka. Dia minta izin. Lalu Allah Ta'ala jawab, tidak boleh. Tidak boleh. Oleh kerana ibumu penghuni neraka, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Aku tak pernah. Hanya orang-orang yang mengakun, tak pernah jumpa. Walaupun setiap. Kita atas dunia, duk minum hari-hari. Nak minum kapur, minum. Nah, siapa kena, cik manis dan sebagainya. Kerak kaki mah. Bebas tadi. Nah. Ha, dia nak raya suasana di dalam aku. Allah Ta'ala kata, tak boleh. Tak boleh. Dia pergi ke aku. Royak kemuk dia. Mak, ibu, Allah Ta'ala tidak izin. Tidak izin nak beri minum kepada ibu. Walaupun seteguk air. Tak boleh. Jangan ke segelah. Seteguk air. Lalu, apa kata ibu dia? Waktu ibu dia nak juga. Nak juga minum. Biar tak boleh keluar dengan aku. Boleh minum pun tak apa. Nah. Tak boleh air sedap. Air pahit pun tak apa. Nah. Air pahit pun tak apa. Biar tidak air yang menerah pun. Lalu, oleh kerana si anak ni kesian tengok. Tengok mak dia ni beria-ia sangat nak minum. Lalu dia balik ke syurga. Bila balik ke syurga, ya Allah, izinkan apa ni? Mak dia kata kena. Ginilah. Hei anakku, dah tak boleh minum air setengok. Tolonglah anakku. Tolong ludah dalam mulut mak. Biarlah tak boleh minum air. Tolong ludah. Tolong ludah. Mok nak rasa basah-basah tekok. Maka dia nak ludah tak berani. Takut Tuhan tak izin. Dia pun balik ke syurga anak dia. Hei Tuhanku. Izinkan daku. Aku nak ludah dalam mulut mok. Dia nak beri air tak boleh. Jangan kenapa ni. Air yang special. Nak minum air sejuk. Air sungai aku. Tak boleh. Izinlah akan daku. Aku nak ludah. Nak ludah. Maka oleh kerana nak ludah, Allah Ta'ala pun izin. Nah. Faham kau ludah ni kak. Tak ada orang nak kan. Nah, maknanya. Kejinya. Dia pergi ke neraka. Dia kata, ibu, Allah Ta'ala izin. Muk dia pun buka mulut. Dia kata, ibu, ibu buka mulut. Muk dia pun buka rangur mulut. Rangur. Bila muk dia rangur, dia pun tui. Ludah. Dalam mulut muk dia. Kali kita kira ludah-ludah ni tak baik. Lebih-lebih lagi. Ludah dalam mulut muk. Nah. Haa. Kalau muk kita nak minum air teh, oh kita minum air sejuk. Tu berdosa dah, tak tunah hasrat muk kita. Ni dalam aku. Dalam aku. Jadi bila anak dia tui duduk. Tui. Masuk air liu dalam tekuk. Muk dia agak suka tu agak Allah. Boleh. Orang duduk dalam aku ni. Boleh telah air liu. Air liu orang. Air liu kita sendiri. Tak apa lah banyak-banyak. Air liu orang. Air liu masuklah tekuk. Cukup lumayan bagi penghuni aku. Kita atas dunia ni jangan nak telah air liu orang. Salah orang kecek ngecek air liu kita marah dah. Kalau orang kecek perah ngecek. Oh, kau orang ajar semua. Nak royaknya, kejinya. Hinanya. Nah, tak apa orang duduk dengan aku. Air liur pun cukup special bagi aku. Betapa dalam aku tidak ada setitik pun minuman untuk dia. Ini keadaan nak cerita keadaan aku. Jadi, kalau begitulah rupa keadaan aku,
Nak makan jauh sama sekali. Nak minum pun tak boleh. Nak minum tak boleh. Jadi apa amalan? Sesuatu amalan yang kita boleh buat hari ini, mudah-mudahan. Nah, amalan kita jadi pendinding, pencegah, benteng daripada kita terjerumus ke dalam neraka. Nah, maka antaranya solat subuh berjemaah. Nah, solat subuh berjemaah. Nak semaya subuh berjemaah, kena mari masjid. Nah, ini tidak sia-sialah. Tuan-tuan, kita hadir ke masjid berjemaah dengan penat, dengan susah, gelak gelita lagi tengah jalan, takut hantu lagi malam-malam nak bang, biar. Nah, saya abu kamu. Selamat malam-malam takut. Nah, tapi inilah amalan yang boleh sitrun dinding-dinding daripada neraka. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jelas pada kita tidak sia-sia kelebihan kita salat. Itu kelebihan salat. Satu masa Abdullah bin Mas'ub radhiyallahu anhu, dia kata, sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabu ilallahi ta'ala. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ayyul a'mali ahabu ilallah, amal gapo hok tuai paling suka? Hok tuai paling suka? Hok tuai paling suka? Amal mana-mana hok tuai suka belakang kok dia suruh. Hok paling suka. Amal yang apa? Lalu Rasulullah jawab, qala as-salatu ala waqtiha. Amalan yang Allah Ta'ala paling suka ialah sembahyang tepat pada waktu. Tepat masuk waktu zuhur, ambil wudu, kalau perlu mandi-mandi, solat zuhur. Masuk waktu asar, solat asar tepat pada waktu. Jangan siapa Allah. Mana tu? Nak qada zuhur tadi tak ada lah kat doha tak silah gitu. Nah, tapi kena qada juga bila tertinggal. Sengaja tak sengaja pun kena qada. Nak cerita Allah Ta'ala paling suka semayang tetap pada waktu. Tidak ada solat kita nak pak nak qada nak gapo. Masuk waktu beres. Lalu Abdullah bin Mas'ud tanya lagi. Summa ayu, lain pada tu amalan gapo pula ya Rasul? Lain pada amalan sembahyang tepat pada waktu. Amalan apa lagi? Qala birrul walidaini, buat baik taat kepada dua ibu bapa. Lepas pada sembahyang. Lepas pada sembahyang amalan yang besar pahala khidmat pada ibu bapa. Taat pada ibu bapa. Lalu Abdullah bin Mas'ud ni tanya lagi. Summa ayu. Hal lain-lain lagi tak ada dah ke? Lalu qala Rasulullah jawab, al jihadu fi sabilillah. Iaitu berjihad, bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Mana dia berjihad? Kalau zaman Rasulullah boleh kita kata berjihad ni? Nah, pergi bukit Uhud, pergi khandak, pergi perang. Zaman ni orang tu duk perang lah gitu dah. Nah. Jadi masuklah berjihad ni kita mari masjid. Nak pergi pak orang mengajar, nak pergi pak tazkirah, kena jihad tu. Kalau tak jihad, tak boleh mari masjid ni. Kalau kita jihad-jihad ni, maknanya kita perang pada jalan Allah. Mana nak pergi masjid? Jalan Allah kena perang, perang lawan nafsu, perang lawan keadaan dan sebagainya banyak lah. Kalau kita tak lawan kan, tak lagi lah. Batu orang tak rajin mari cuma tak rajin pergi orang ngajar, dia kata kan, dia tengok orang lagi di atas sedap lah, dia mau tu lagi masjid, dia mau tak ada kerja, kita kerja banyak tak lagi.
Nah, aku nak tanya dek kakak orang mari, tak ada kerja ke rumah? Hak mari Jumaat Zuhur asar, semua orang ada kerja. Tapi kenapa orang tu boleh mari kita tak lagi? Ini jihad. Jihad. Nah. Ha, dia kata. Dia kata kita tak lagi masjid pun mengajar kerja banyak. Dia mahu pergi duduk saja, tak ada kerja. La haula wala. Kerjaan tak ada niat ni selagi orang tak cetung tak ada berlaku. Kita hak mari ni kalau kelik ada kerja rumah. Nah, nak pergi situ nak pergi orang asyik kabu nak pergi mesti ada. Orang puan lagi banyak kerjaan pada orang lelaki. Orang lelaki seorang isteri dengan anaknya, dengan urusan rumah tangganya, dengan basuh pinggan, basuh mata, lebih banyak pada kita orang lelaki-lelaki. Orang puan suri rumah, seorang isteri, kerja dia bermula di awal pagi, gerak anak semayang, gerak anak nak pergi sekolah, pergi pakai baju, pergi makanan. Kerja siaman tak habis-habis. Bermula daripada waktu pagi seorang suri rumah bekerja. Bermula di awal bangun pagi kerja dah. Nak siap jual dah anak nak pergi sekolah. Tuk laki nak pergi kerja nak setereka baju. Tak habis kerja area ni. Nah. Sehingga tidur lagi di waktu malam tak habis lagi. Jam 12 malam tidur habis dah. Tak habis lagi pinggir tak basuh lagi. Asa esok tak ekat dah. Anak bermula pagi siapa tidur lagi tak habis lagi kerja. Ha. Jadi inilah jihad. Jihad mana? Nak mari masjid, nak pergi pak orang mengajar, kalau tak jihad tak lagi. Ha. Tak lagi. Tak boleh semayang. Mata orang tak semayang tu. Dia bukan tak tahu. Orang tak dia tahu kewajipan semayang. Dia tahu. Kita orang Islam ni tak ada orang yang tak tahu semayang ni. Semua wajib. Faham dia tak semayang dengan ke mana? Dia tak semayang itu sebab dia tak boleh nak jihad. Dia tak boleh nak lawan. Nafsu dia kata, aduh. Nah. Nanti tua-tua kita tobat lah. Gaduh mana kak? Ha. Jadi oleh kerana tak boleh jihad tu lah dia putus semayang. Tak semayang tu. Ha. Bukan setakat tak semayang. Kena tak semayang langsung ni. Marah pula kalau orang bayar dia. Marah. Ambo berlaku sekali satu peristiwa dia. Ni tahun 90-an lah cerita. Nak cerita orang tak semayang. Suami tak semayang, isteri semayang. Isteri semayang. Ha, isteri dia semayang. Bagus isteri. Bukan setakat semayang, isteri dia ni pergi pak orang mengajar pergi. Betullah dia pergi juga pak kuliah hamba. Nak jadi kau ceritanya, betullah kita ngajar bak semayang. Sesa tak semayang ni gini-gini, tak ada belakang lagi tu. Nak tak semayang ni membelah karo sesa di dunia ni. Dia pun balik wayak kau tu lelaki dia. Kau suami. Dia kata, abang weh. Pasal dia tahu tu lelaki dia tak main. Abang weh, bapa? Dosa besar abang tak semayang. Ustaz ngajar rakyat kata besar masuk neraka ni gini gini gini. Ustaz mana rakyat? Tak mayang masuk neraka ustaz mana? Katanya orang tak mayang. Mau. Bak bini dia ni rakyat nama hamba. Sodok. Bila rakyat tu. Dia pun cari nombor telefon. Haa. Jadi bila dia dapat nombor telefon, dia call saya. Dia telefon. Dia kata, ustaz kau ni? Ayo. Dia kata ada nak jumpa dengan ustaz. Ni otak semayang tu, laki otak main nak jumpa. Ha, bolehlah nak jumpa mana. Dia ayaklah, pergi jalan sikit-sikit kawasan perumahan. Kita pergi lah. Ingat kau nak jumpa nak semayang, ajak kau nak tanya soalan kau ke apa. Rupa dia nak marah kita. Bila lagi dia tunggu lah. Kita pergi salam. Dia kata ustaz ni kau ajar semua. Sudah. Apa pulak dia. Dia kata dengan sebab ustaz lah isteri saya marah saya. Isteri saya marah saya tak marah. Kerana ustaz dia hukum.
Oh, sudah. Apa? Tak ada apa. Ustaz ambil hukum mana orang tak semaya dosa? Sudah. Saya kata Nabi Royak. Ketua suruh. Amba tidak salah khabar. Amba tak semaya orang-orang. Tak ada. Tak betul tu. Orang tak semaya dosa tak betul. Tak ada dalam petua tu. Ustaz ambil mana? Saya baca kitab. Tak betul Ustaz baca kitab. Tak betul. Lepas tu, dia kata tuk peti sorai yang boleh rakyat dosa tak dosa orang tak maya. Lain pada tuk peti, tuk imeh tak boleh pangkal melakuk dia. Kata ada apa lah. Tuk peti yang boleh rakyat dia tu. Dosa tak dosa maya. Orang lain tak boleh, tuk imeh tak boleh, tuk kodi tak boleh. Tuk tu Ustaz. Siapa tak hati orang ni tak semaya jadi. Oh dia nak marah. Nah. Amba kata kini kita tanya lah tuk peti. Sila kita tanya lah tuk peti jabat balik selat tu dia kata. Kita tanya. Masa tu mufti Datuk Hasbullah duk tengah segar lagi. Mufti Datuk Hasbullah tengah segar lagi. Dia pun nak marah lah ni. Nah. Dia kata kerana ustaz lah bini saya marah, saya tak marah. Ha? Lepas tu bini dia tengok. Dia pun pium dia tombuk. Dia tombuk ambo. Dia tombuk dengan tangan kanan. Mujur ambo depan ni. Dia pium serah. Lalu kut jepin telinga. Tak kena tak kena. Pium. Allah kawal tak kena. Pium tombuk lagi ambo pali lagi kanan. Serah kut jepin telinga. Tak kena. Dua dah tak kena. Duk lalu kut jepin telinga. Dia nak tombuk tak kena. Allah. Hai kalau kena nombuk dia kut cobong ambo. Orang ni ramah berhenti pergi jalan ni. Orang tengok napa ni, apa lagu nak balok. Pergi jalan besar. Pakak berhenti kereta. Nak tolong, orang ramah nak tolong apa? Dah muka, berhenti dia lawan. Dia kata jangan capu tangan. Ini perhitungan saya dengan ustaz ini, jangan ganggu. Orang tahu ni nak ganggu. Dia orang gede bang. Nah, kita kuruh lagi, kecil lagi. Bila dua tombok sekali kut telinga lalu kut telinga kanan tombok kali keluar lah tak kena bila tak kena orangnya sokor dia tombok tak kena. Nah, dia pun malu kalau orang kata ustaz kau raja ambil hukum mana tak semaya dosa mana ada nak tak semaya dosa. Ah, Allah. Dia pun ustaz kata bau lagi. Malu kau orang ramai tengok Allah kata biarlah nak mana. No, ya ada manusia yang tak semaya. Setakat tak semaya tu biar. Marah pula orang raya. Ni bukan di Singapura, bukan di KL. Ni di bumi Kelantan ni. Bumi Kelantan. Nah, ada juga orang perangai lagi ni. Masya Allah. Kalau kata orang ni duduk Johor perangai lagi tu. Tak sabar. Duduk Kuala Lumpur. Ni duduk Kelantan. Bumi sami buka. Jadi ada hikmat juga. Rupa-rupa belakang. Lebih kurang 2 bulan 3 bulan pada tu dia tak lipung pulak kamu. Kamu tak jam. Kita tak. Ya tu ustaz kau ni. Ya, ustaz ingat kau dah ambo. Mana nak ingat? Ni ingat mana muka dah telefon ni. Lah. Bukan awak sorang ada telefon. Mulalah, mula mana? Kak jumpa berjalan hak nak tumbuk ustaz tambah dia. Ah, sudah kata nalter. Nak tumbuk pulak kau dia. Nak tumbuk pulak aku. Tak ada apa dalam. Kita buat selaku. Hamba nak tumbuk ustaz. Lepas tu apa? Allah. Dia tanya. Ustaz mai ajak kau kamu. Mai ajak apa? Lepas pada hamba nak tumbuk ustaz tu. Demis sebulan tak boleh kerja. Tak boleh pergi demis. Tak boleh pergi. Jadi hamba dia ingat ustaz dah mai ajak. Nusa hamba demis ni. Ustaz mai ajak aku. Takut ustaz mai ajak tu sama sakit lah kamu tumbuk ustaz. Amo kata, "Ya kau kok sungguh. Sebut, semula tak lagi kerja. Lemuh kaki semua." Amo sedaklah dulu lah jawab kan. Kita pun jawab saya. Demam berat, demam berat. Makan ubat pun tak semua. Semati kau semati. Kata kalau demi setara tu, hamba tak mai ajak lagi. Kalau mai ajak, berat lagi pada tu. Oh, janganlah ustaz. Janganlah. Kita pun ugut lah dia.
tak lumai ajak berat lagi kata. Bih ada tu lagi berat. Tu tak mai ajak lagi saudara tu tu. Allah janganlah minta maaf lah. Ambo tobat doh, tobat nak mai dah, nak mai dah, nak mai dah. Nak mai. Ha kata molek. Lama sebulan lepas tu ambo jumpa dia tak masjid. Ha. Dia duduk jauh tengok keliling-keliling kami tak wani masuk dekat malu. Oh. Eh mari dah ye mai. Mari. Hasil daripada mai pakai serban lah tu. Serban ni pula posmo tanah gali lembu pada. Tunggu tak besok kan. Leyung petong. Amu tak ikut. Kata ya lah. Biar lagi tak pergi. Lepas dia takut dia malu. Jadi akhir itu pun akak tangis sama. Dia cek kata amu. Ustaz. Ustaz. Ha? Barakah daripada peristiwa tu. Allah Ta'ala ubah hati dia. Maka akhir dia jadi semaya. Ada hikmah. Jadi pengajaran pada kita sekalian, apa tajuk kita bincang pagi ni ialah tentang kelebihan semaya jemaah. Adik kakak yang biasa duduk mari semaya jangan tinggal. Kalau tak ada masjid ni, masjid mana-mana, surah mana, balasah mana pun, asal jemaah. Ha, jadi tidak sia-sialah. Nah, hasil nah penat lelah kita masuklah jihad ni. Jihad ni nak mari bukan mudah dia. Eh, kena kalau tak jihad kak, bak sedap main rumah kak, muka dua rekat juga main rumah. Maka antara satulah, tidak sia-sia kita marilah. Selagi kita boleh mari, insya Allah kita mari. Kalau sekiranya kita usul tak boleh mari pun, hati kita niat nak pergi, nak pergi, nak pergi, nak pergi, insya Allah tu akan tulis pahala kita ni. Pergi masjid walaupun kita tak pergi kerana hati duduk rindu nak pergi semua, nak pergi semua. Mudah-mudahan jadi pengajaran. Jadi saya rasa itulah. Kalau sekiranya apa tazkirah saya pagi ini ada menyentuh perasaan tuan-tuan ahli jemaah agak. Nah, saya minta ampun, minta maaflah. Nah, sekianlah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzan wa min sayyi'il asqam. Allahumma qtil lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah.